pada saat semuanya panik, banjir, yang mereka tahu cuma mereka emang gak akan selamat. Satu sembilan tujuh sembilan April 27, sosok perempuan meninggal di tempat ini. Mereka kangen untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka pun gak masalah kok. Mereka gak jadi masalah kalau mereka dipindahin di tempat ini. Tapi yang mereka harapkan masih ada yang datang untuk menjenguk. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Keluarganya, tapi dia gak pernah dikunjungin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sosoknya, Kak? Usia 72 tahun. Beliau memakai kerudung, memakai baju yang seperti basah. Tapi emang udah lusuh, dia nyender, dan kayaknya bener yang tadi Kak Rudy bilang. Sosok di sini tuh mereka rata-rata kangen sama keluarganya. Panti jompo ini dibuat setelah para prajurit Vietnam sudah pindah, sudah tidak ada di tempat ini. Tempat ini dilokasikan kembali menjadi tempat tinggal dan dibangun beberapa tempat untuk mereka tinggal di sini. Mereka menghabiskan waktu bersama, tapi nggak ada yang tahu karena kejadian banjir itu yang aku lihat, aku dapat cerita dan flashbacknya itu terjadi di saat menuju subuh. Jadi memang sudah dini hari. Mereka di sini nenek dan juga kakek. Mereka udah waktunya istirahat, mereka waktunya tidur. Pada saat semuanya panik banjir, yang mereka tahu cuma mereka emang gak akan selamat. Dan sosok yang di samping aku ini, nenek-neneknya, dia bilang kalau kasih ibu gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai sampai sekalipun mereka sudah meninggalkan kita. Sekarang dia lagi ngebelai rambut aku, Dek. Dia ngasih tahu kalau kangen
rindu. Mereka kangen momen itu. Mereka kangen untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka pun gak masalah kok. Mereka gak jadi masalah kalau mereka dipindahin di tempat ini. Tapi yang mereka harapkan, masih ada yang datang untuk menjenguk. Mereka berharap masih ada yang bisa ngajak mereka makan bareng. Berarti emang lebih banyak kisah sedihnya ya di tempat ini dibanding kisah tragiknya. Sebenarnya gini, mungkin benar kampung ini diisi dengan amarah ketidakterimaan para prajurit Vietnam yang mereka tuh ngerasa harusnya tempat ini jadi tempat larinya mereka, tempat paling aman. Tiba-tiba salah satu peralatan syuting mengalami gangguan. Ya, mungkin karena saat ini emang rame banget ya, Kak Rudy. Ini jujur rame banget, Fasya. Jadi, tadi pun lagi-lagi ya, kampung ini awalnya dijadikan tempat untuk mereka bersinggah. Mereka ngerasa ini adalah tempat yang paling aman. Pelan-pelan ya. Maaf ya semuanya. Maaf kalau emang kedatangan kita di sini tuh ngeganggu kalian atau bertabrakan, tapi tujuan kita di sini cuma mau meluruskan beberapa hal. Dan yang bisa dibilang menyedihkan juga, mereka itu suka menampakkan diri ke orang-orang sekitar. Itu sebenarnya mereka bukan bermaksud mengganggu. Menakut-nakuti. Tapi kayak pengen ngerasain punya teman ngobrol, punya teman baru, punya keluarga. Itu loh sebenarnya yang diharapkan mereka. Tapi ya banyak spekulasi orang-orang ya diganggu sosok nenek-nenek. Padahal bukan ya. Ya karena emang korbannya tuh bukan cuma satu atau dua, Fasya. Tapi emang lebih dari 10 pada saat ini banjir, airnya tuh cepet banget. Bahkan hampir setinggi atap. Ke mana ya? Aku sih dapat feeling ke arah awal tadi kita datang malah ke arah sana. Yang awal masuk itu yang ada rumah bukan? Iya, ada rumah kosong di sebelah sana. Dan itu tuh udah hancur. Aku sebenarnya pengen banget sih ke sana, ngajak kalian, ngajak Kak Rudy, ngajak Kakak ke sana. Ya udah, yuk. Bisa jadi mungkin itu ya. Soalnya ini kuat banget sih. Terus aku juga ada pertanyaan nih, Marsha. Bener gak sih penyebab banjir di daerah sini itu karena ada satu sosok kuat? Nanti kalian bertemu di sana ya, Romo.
Nanti gimana? Kakak udah ketemu sama sosok, sama sosok yang kuat itu? Ada. Gara-gara Marsia ngomongin dia, dia malah tertarik mendekat. Dan dari tadi dada saya berdebar sangat kencang. Ini karena Marsia tadi ngomongin dia, jadi dia makin tertarik gitu, kayak ngerasa kenapa terpanggil. Lo ngomongin gue gitu. Tuh. Dia di sekitar sini. Dia di sana sekarang. Dada saya berdebar karena ini lumayan kuat. Dan saya agak tremor. Ya, aku juga agak lemes. Aku mau duduk ya. Maaf. Ya enggak apa-apa. Dia dulu sering datang ke sini. Dia suka memperingatkan kalau akan ada musibah yang berhubungan dengan air. Oke. Jadi dia ini memperingatkan orang-orang sini supaya hati-hati, supaya awas ada bencana. Mengungsi gitu ya. Betul, musibah. Beberapa orang melihat itu, tapi sayangnya nggak ngerti apa yang terjadi. Apa pesan yang ingin disampaikan juga mungkin? Oke, Kak Frisly, Kak Rudy, kayaknya udah cukup sampai sini dulu penelusuran kita malam ini. Karena dari yang aku lihat juga sahabat uji berani kita ya, ternyata itu emang gangguannya tuh beneran ada gitu. Dan mitos yang ada di sekitaran sini itu ternyata bener ya. Buktinya tadi sahabat uji berani kita juga kayak ketempelan ya setelah melakukan uji berani, tapi memang sudah kita netralkan dan membenarkan juga bahwa di sini banyak sekali sosok-sosok yang menghuni, tapi mereka tidak berteritorial. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang pastinya menyimpan cerita mistis dan mitos serta mencekam yang pastinya akan membuat kamu deg-degan.